Iya, alhamdulillah. Jadi dari bulan Mei Juni ini luar biasa ya. Jadi apa calon pekerja yang bermohon untuk mendapatkan kartu kuning ini sangat banyak. Jadi dalam sehari itu yang terbanyak memang 120 lah. Tapi kalau dirata-ratakan itu sekitar 80 orang pencari kartu kuning. Dan sampai hari ini kurang lebih sekitar sudah 6.700 calon pekerja yang mendapatkan kartu kuning. Dan alhamdulillah dari Januari sampai bulan Juni ini sudah ada 433 yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak dan di luar Kabupaten Lebak.